Isu berita palsu bukanlah satu fenomena yang baru. Malah, penyebaran berita atau kenyataan yang tidak benar dilihat semakin meningkat sejak era pandemik COVID-19 ini. Penyebaran berita palsu ini juga kadangkala tersebar lebih pantas dan meluas daripada berita yang sahih, sekaligus memberi impak negatif kepada minda masyarakat. Baru-baru ini, Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin telah memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap kumpulan anti-vaksin yang masih berterusan menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 hingga mengancam kesihatan awam. Harus diingati oleh semua pihak bahawa penyebaran berita palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang etika penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Jadi, pada zaman era globalisasi ini, media sosial ditakrifkan sebagai satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Ia bukan sahaja mampu memudahkan individu untuk berkomunikasi antara satu sama lain dalam jarak yang jauh, tetapi juga memudahkan untuk melakukan sebarang aktiviti transaksi secara atas talian, pembelajaran dan sebagainya. Ketika negara Malaysia digemparkan oleh pandemik COVID-19, media sosial telah menjadi platform penting bagi setiap golongan masyarakat, sama ada bagi pelajar sekolah, penuntut institusi pengajian tinggi atau pekerja di sektor awam maupun swasta, kerana ia menjadi platform untuk mereka berkomunikasi sama ada soal pelajaran, tugas kerja dan sebagainya. Namun, ia juga memberi banyak keburukan jika media sosial ini digunakan dengan cara tidak berhemah, beradab dan memoral. Kesannya, ia akan memberi impak yang negatif terhadap mangsa-mangsa yang terjerat terhadap kegiatan-kegiatan terlarang. Jadi, antara isu permasalahan yang sering terjadi adalah penyebaran berita palsu atau berunsurkan lucah. Secara amnya, penyebaran berita palsu adalah merujuk kepada kegiatan individu atau sekumpulan pihak yang menyampaikan berita-berita tidak sahih tanpa sebarang bukti. Sebagai contoh, ketika program vaksinasi COVID-19 diperkenalkan, terdapat ramai golongan anti-vaksin menyebarkan berita palsu tentang kesan pengambilan vaksin tanpa berdasarkan bukti dan fakta sains. Sebagai contoh, ada yang menyatakan bahawa ia boleh menyebabkan maaf kepada penerima, vaksin bercampur dengan bahan-bahan terlarang dan sebagainya. Jadi, ini telah menimbulkan rasa ragu-ragu dan takut terhadap ramai individu sehingga mereka menolak program vaksinasi ini dan tidak mahu mendaftar. Seterusnya, penyebaran berita atau video yang berunsurkan lucah juga telah menjadi suatu perkara yang telah dinormalisasikan pada masa kini. Sebagai contoh, berdasarkan lampiran artikel di bawah pada bulan Mac 2022 yang lalu, terdapat sebuah kes di media sosial di mana 4 lelaki telah tergamak menyebarkan video lucah seorang perempuan kepada ibu bapa mangsa hanya disebabkan perasaan dendam kerana hubungan cinta mereka telah diputuskan oleh mangsa. Walaupun pesalah-pesalah ini telah diberkas oleh pihak yang berkuasa, namun nama baik mangsa tidak mampu diperbaiki semula dan ia mungkin akan menyebabkan mangsa mengalami trauma, malu dan murung. Seterusnya adalah kegiatan penipuan atas talian. Ia merujuk kepada kegiatan penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan bertujuan untuk mendapatkan wang secara haram, terutama dalam kalangan warga emas. Berdasarkan artikel, terdapat 5 kes penipuan dalam talian yang berlaku sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bertahun 2020.
iaitu sebagai contoh pada 20 Mac 2020 yang lalu, seorang pelajar institusi pengajian tinggi terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM780 akibat ditipu oleh sindiket penjualan pelitup hidung dan mulut. Selain itu, antara contoh yang lain, pada 4 April 2020, terdapat seorang mangsa yang telah ditipu kerana telah diperdaya oleh pesalah dengan pemberian akaun bank palsu menerusi aplikasi WhatsApp. Dan tambahan lagi, terdapat juga taktik tipu helah yang meminta pengguna untuk memuat naik beberapa aplikasi seperti Test Flight dan BNM Safe 8002 yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat peribadi dan perbankan mangsa secara tidak sah, sehingga ada mangsa yang mengalami kerugian sebanyak RM295,350. Tambahan lagi, isu seterusnya adalah kegiatan buli cyber dan berkelakuan tidak beradab di media sosial. Secara amnya, buli cyber ditakrifkan sebagai kaedah di mana pengganggu dan pembuli menggunakan teknologi moden untuk membuli sehingga memberi kesan yang buruk terhadap mental dan psikologi mangsa. Sebagai contoh, pada tahun 2020 yang lalu, terdapat sebuah kes di mana seorang mangsa buli cyber telah mengambil tindakan untuk membunuh diri yang berpunca daripada video TikToknya bersama rakan sekerja menerima kecaman dan hinaan yang teruk dalam media sosial. Ini menunjukkan kegiatan buli cyber bukanlah isu yang ringan untuk dipandang enteng kerana ia mampu meragut nyawa individu yang tidak bersalah. Seterusnya, isu pengguna media sosial yang berkelakuan tidak beradab juga menjadi suatu norma yang semakin diterima. Antara tujuannya adalah untuk meraih populariti dan lebih ramai pengikut di halaman media sosial mereka. Sebagai contoh, pada bulan Mei yang lalu, seorang wanita Muslim telah mencetuskan kontroversi kerana pandangan yang beliau berikan berkenaan wanita Muslim yang berhijab dan tarian telah menimbulkan banyak spekulasi dan salah faham tentang tujuan hijab itu sendiri dan tentang pandangan yang beliau berikan. Kesannya, ramai individu telah menyalahtafsirkan agama Islam dengan persepsi yang negatif. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berhati-hati dan beradab di media sosial supaya maruah diri negara dan agama sentiasa terjaga. Selain itu, penggunaan identiti palsu di media sosial juga merupakan antara isu yang semakin berleluasa. Ia merupakan kegiatan penyamaran identiti bertujuan untuk melakukan aktiviti penghendapan, gangguan seksual dan penipuan. Merujuk artikel yang bertajuk Gangguan Seksual Alam Maya, ia menyatakan antara contoh kegiatan yang dilakukan adalah pemalsuan identiti bagi tujuan aktiviti child grooming di mana terdapat individu dewasa yang berkawan dengan kanak-kanak secara alam maya yang bermotifkan untuk melakukan hubungan atau gangguan seksual bersama kanak-kanak tersebut. Namun, perkara yang sama juga boleh terjadi terhadap golongan wanita yang lain dengan menghantar kiriman mesej berunsurkan lucah, ungkutan dan sebagainya. Ini boleh memberi ancaman terhadap keselamatan dan privasi mangsa. Berdasarkan artikel, terdapat peningkatan yang ketara iaitu sebanyak 596 kes pada kadar 5.5% aduan telah dilakukan pada tahun 2020 dan ia semakin meningkat pada tahun 2021 dengan mencatatkan sehingga kadar 94%. Akhir sekali, ia juga digunakan untuk tujuan penipuan dengan mengunggut individu tidak bersalah bagi mendapatkan wang mereka secara haram. Sebagai contoh, pada bulan April 2021, seorang selebriti telah menjadi sasaran di mana akaun Instagramnya telah digodam dan beliau telah diugut untuk memberi sejumlah wang yang besar kepada pesalah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nisa binti Jamaluddin. Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini. Sebelum itu, kita akan melihat dulu kepada objektif kajian. Terdapat tiga objektif utama, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penyalahgunaan media sosial. Seterusnya, kita akan mengkaji pada kesan pengabaian etika penggunaan media sosial. Dan akhir sekali, mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan permasalahan etika penggunaan media sosial. Perbincangan kajian kita akan dimulakan dengan perbandingan perspektif Islam dan juga Barat terhadap komunikasi. Islam sangat menitikberatkan kemuliaan dalam setiap aspek kehidupan termasuklah tentang komunikasi. Jadi yang pertama sekali, menurut Islam, komunikasi adalah berlandaskan maqasid syariah bagi menjaga kemaslahatan sejagat. Maqasid syariah terdiri daripada lima prinsip utama iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Bukan sahaja dalam aspek kehidupan yang lain, tapi dalam komunikasi juga, komunikasi di media sosial juga amat penting untuk kita mengaplikasikan prinsip maqasid syariah yang lima ini
untuk kita menjaga kepada kesejahteraan dan juga memelihara kemaslahatan sejagat. Ini kerana 5 elemen ini, kalau kita terapkan dalam komunikasi, ia akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat, lebih-lebih lagi Malaysia mempunyai masyarakat yang terdiri daripada berbilang bangsa, agama, budaya, kena kata masyarakat majmuk yang hidup di Malaysia. Jadi, setiap satu agama, setiap satu bangsa mempunyai pegangan mereka tersendiri. Oleh itu, kita adalah sentiasa berhati-hati dalam menyuarakan pendapat, memuat komen atau menyiarkan apa-apa siaran di media sosial. Yang kedua, Islam mengangkat kepada konsep rahmatan lil alamin sebagai teras perpaduan. Rahmatan lil alamin bermaksud rahmat sekalian alam. Amalan penting untuk kita bertolak ansur dan bertoleransi dalam komunikasi. Kerana toleransi yang tinggi, semangat bertolak ansur yang tinggi dalam antara masyarakat dapat membangunkan kerukunan hidup yang berbilang bangsa, agama dan juga budaya. Globalisasi ini, kita tahu komunikasi di media sosial itu sangat terbuka. Jadi, siapa saja boleh memuat naik apa-apa komen, memuat naik apa-apa siaran yang dapat dikongsi secara ramai. Oleh itu, kadang-kadang bila kita memuat naik sesuatu perkara itu, kita mungkin terlupa ataupun alpa, mungkin ia dapat mengundang kepada ataupun menyentuh pada sensitiviti segelintir masyarakat ataupun segelintir penganut agama yang lain. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bertolak ansur, kita hendaklah sentiasa berhati-hati daripada mengelakkan perkara-perkara yang menyentuh ataupun mengundang kepada konflik antara kaum, antara masyarakat, antara agama berlaku. Dalam surah Al-Kahf juga ada mengatakan, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia mencatatnya. Walaupun niat kita baik, kita tak berniat untuk menyinggung sensitiviti umum atau dengan posting dengan siaran yang kita mana, tapi kita tak sedar mana satu perkataan, mana satu siaran kita yang menyentuh pada sensitiviti mereka. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan kita juga hendaklah sentiasa tahu yang ada malaikat yang sentiasa mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan. Hal ini kerana setiap maklumat ataupun sesuatu maklumat ataupun mesej yang kita sampaikan atau yang kita perkatakan dapat membawa kesan yang hebat terhadap manusia. Cuma kita tak tahu sama ada ini kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Kalau kesan yang baik, maka baguslah. Tapi kalau kesan itu membawa kepada kesan yang buruk, maka ia seharusnya dapat dielakkan. Seterusnya, Islam menganjurkan tabayun dalam bermedia sosial. Tabayun merujuk kepada kita kena sentiasa menyelidik terlebih dahulu sesuatu kesahihan maklumat ataupun informasi yang kita perolehi itu sebelum kita mengungsikannya kepada orang ramai. Kerana kalau kita tak tahu kesahihan satu berita, kesahihan satu maklumat itu, boleh jadi ia akan mengundang kepada fitnah ataupun berita yang palsu. Bila dia jadi berita palsu, mengundang fitnah, maka ia tak ada apa-apa manfaat. Tapi sekiranya informasi yang kita dapatkan, maklumat yang kita dapatkan tu berlandaskan sumber-sumber yang dapat dipercayai, maka ia akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam komunikasi di media sosial juga. Amat penting untuk kita memaknai ataupun berkongsi perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat. Hal ini kerana Islam amat menekankan sistem akhlak ataupun adab yang dapat yang mampu mencetuskan dan membawa kepada keharmonian, ketenangan dan juga kerukunan hidup masyarakat sejagat. Oleh itu, umat Islam amatlah dituntut untuk menjaga lidah dan juga menjaga tangan daripada kita menyampaikan informasi yang salah sehingga ia dapat mendatangkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Apa disimpulkan daripada hadis ini? Apabila kita tiada apa-apa perkara yang baik atau maklumat yang sahih yang dapat dikongsikan, lebih baik adalah untuk kita diam daripada kita mengongsikan sesuatu yang kita tidak pasti. Kerana kita tak tahu dia akan mendatang perkara-perkara yang mudarat kepada kita ataupun kepada masyarakat ataupun orang lain. Oleh itu, amat penting untuk kita berhati-hati dalam berkongsi sesuatu perkara di media sosial. Terakhir sekali ialah konsep Hablum Minallah dan juga Hablum Minannas mesti dijadikan sebagai pedoman. Hablum Minallah ialah hubungan dengan Allah, manakala Hablum Minannas merujuk kepada hubungan zat manusia. Bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita secara automatik akan menjaga hubungan kita sesama manusia. Kerana kita tahu bila hubungan kita dengan Allah itu baik,
terjaga dengan baik, kita akan sentiasa berhati-hati dalam berkomunikasi, dalam konteks ini berkomunikasilah, dalam bermedia sosial, dalam berkongsi suatu perkara, kerana kita tahu kita tak akan menyiarkan ataupun berkongsi maklumat yang menurut kita amal larang. Contohnya fitnah, berkongsi perkara yang tidak sahih yang dapat mendatangkan fitnah. Kita tahu benda itu Allah sangat larang. Jadi bila kita menjaga hubungan kita dengan Allah, bila kita tahu yang Allah tak suka menegah perkara itu daripada belakang, kita juga secara otomatik akan menjaga hubungan kita dengan manusia, di mana kita takkan menyebabkan perkara itu yang seterusnya di fitnah dan juga barah dalam hidup masyarakat. Bila hablum minallah dan juga hablum minannas dijadikan sebagai pedoman, adab dan etika ketika berhubung di media sosial juga akan berlaku selaras dengan ajaran Islam. Seterusnya, kita akan melihat kepada perspektif Barat dalam terhadap komunikasi dan juga media sosial. Seperti kita tahu, Barat sangat mengutamakan prinsip kebebasan, freedom and liberty dalam aspek kehidupan sosial mereka, termasuk jugalah kebebasan dalam berkomunikasi. Seperti yang kita tahu, mereka sangat mementingkan hak kebebasan bersuara, iaitu freedom of speech, dan juga mengekspresi freedom of expression, di mana kita dapat melihat Barat, orang-orang Barat sangat lantang bersuara ataupun menyuarakan pendapat mereka, ketidakpuasan hati mereka secara terbuka, sangat-sangat lantang tanpa memikirkan konsekuensinya ataupun nantijahnya, sama ada benda itu mendatangkan kesan yang positif ataupun kesan yang negatif. Yang kedua, mereka juga mengendapikan soal kerohanian dan juga nilai murni dalam komunikasi. Sarjana Barat tidak mengaitkan soal kerohanian, ketuhanan dan juga nilai murni dalam mendefinisikan komunikasi. Pada mereka, komunikasi yang berlaku adalah urusan antara manusia dengan manusia dan sama sekali tidak melibatkan hubungan dengan Tuhan. Apabila komunikasi yang berlaku tidak berlandaskan konsep kerohanian dan juga tidak mempraktikkan nilai-nilai murni yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat, maka akan timbul pelbagai kesan negatif yang dapat menyentuh sensitiviti masyarakat. Seterusnya, akan menjejaskan kesejahteraan sejagat. Akhir sekali, Barat mengamalkan konsep kendiri. Kita tahu mereka sangat mementingkan pembangunan dan juga pencapaian individu demi kepentingan peribadi. Konsep kenduri ialah persepsi individu terhadap nilai dirinya, di mana tanggapan manusia akan dijadikan penilaian terhadap diri mereka, sama ada penilaian positif ataupun penilaian negatif. Tapi mereka tidak mengambil kira pandangan Tuhan ataupun penilaian Tuhan terhadap perbuatan dan nilai kepada diri individu itu. Dalam komunikasi dan media sosial, sikap keterbukaan dalam menyuarakan pendapat serta kelantangan mereka dalam bersuara serta budaya liberalisasi dianggap ataupun dipandang sebagai sesuatu perkara yang moden dalam penggunaan media sosial mengikut cara Barat. Hal ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan Islam yang mengutamakan kepentingan bersama agar hubungan antara masyarakat terjamin harmoni dan berlangsung dengan sejahtera. Kita dapat melihat apabila kita membandingkan kedua-dua perspektif Islam dan juga Barat, kita dapat melihat terdapat jurang perbezaan yang boleh dikatakan besar dan berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Najwa binti Muhammad Zamri akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya isu-isu permasalahan di media sosial. Antara faktor berlakunya isu-isu permasalahan di media sosial adalah berpunca daripada individu itu sendiri. Hal ini kerana individu tersebut kurang penekanan dan pemahaman berkaitan adab di media sosial. Antara adab yang perlu dipatuhi sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT ialah sentiasa menyampaikan berita dan perkara yang baik dan juga memastikan berita yang disampaikan itu sahih sebelum disebarkan. Buktinya, berdasarkan laman sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah menyatakan bahawa Islam telah menegakkan konsep tabayun di dalam penerimaan dan penyampaian berita. Tabayun adalah perkataan yang berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud menyemak asas kebenaran. Ini bermaksud seseorang individu terutamanya umat Islam hendaklah memastikan sesuatu perkara yang diterima adalah sahih dan benar bagi mengelakkan perkara yang tidak baik berlaku seperti fitnah, menipu dan memburukkan orang lain. Antara sumber rujukan utama berkaitan tabayun berdasarkan firman Allah SWT adalah dari surah Al-Hujurat ayat 6, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menipukan satu kaum dengan perkara yang tidak diingini.
Faktor lain yang menyumbang kepada isu permasalahan di media sosial juga adalah disebabkan oleh kekurangan pengawasan daripada ibu bapa di rumah. Hal ini demikian kerana pada hari ini, ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka di mana pada waktu siang mereka akan keluar bekerja dan balik ke rumah selepas bekerja pada waktu malam. Hal ini menyebabkan masa yang diluangkan bersama anak-anak pada setiap hari adalah singkat dan menyebabkan ibu bapa tidak mengetahui segala aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Tambahan lagi, apabila anak-anak kurang mendapat pengawasan daripada ibu bapa, mereka akan meluangkan dan menghabiskan masa mereka dengan melayari dan menggunakan media sosial untuk tujuan yang negatif seperti melayari laman sesawang yang tidak senonoh dan lucah, menyebarkan berita palsu dan melakukan beli cyber. Hujah ini dapat disokong melalui beberapa akhbar yang menyatakan pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak adalah sangat lemah, terutamanya pada waktu pandemik. Hal ini demikian kerana pada waktu pandemik, kadar penggunaan internet telah meningkat disebabkan oleh pelajar terpaksa mengikuti sesi PDPR sejarah dalam talian. Buktinya, kajian dalam Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mendapati bahawa penggunaan internet oleh kanak-kanak di Malaysia yang berumur daripada 5 hingga 17 tahun telah meningkat sebanyak 155% pada 2020 berbanding 2016. Berdasarkan Harian Metro, kajian kesedaran ibu bapa dalam mengawal penggunaan gadget dan media sosial oleh kanak-kanak pula didapati menurun daripada 62.4% kepada 53.4% pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa semakin kurang mengawasi dan memberi perhatian terhadap aktiviti harian anak-anak, khususnya ketika mereka melayari internet dan media sosial. Faktor yang terakhir yang menyumbang kepada isu permasalahan di media sosial adalah kerana terpengaruh dengan budaya barat. Dalam konteks ini, sebagai seorang umat Islam, kita mestilah berpegang kepada ajaran Islam dan seharusnya tidak mengikuti budaya barat yang telah dijadikan dominan pada akhir-akhir ini. Hal ini kerana pengaruh kepada budaya barat boleh merosakkan akhlak dan juga akidah sebagai seorang Muslim. Sebagai contoh, pengaruh budaya barat yang sering diikuti oleh umat Islam adalah budaya dari segi hiburan. Hal ini demikian kerana faktor pengaruh budaya barat ini dapat dikaitkan dengan berlakunya isu-isu permasalahan di media sosial seperti menari di media sosial. Dari segi hiburan, barat mempunyai budaya hiburan mereka yang tersendiri, iaitu mereka mempunyai budaya hedonism di mana budaya ini menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai oleh kehidupan manusia di alam ini. Secara amnya, masyarakat terutamanya remaja mudah terpengaruh dengan posting dan tren yang dibuat naik di media sosial. Hal ini demikian kerana masyarakat akan mengikuti segala tren dan perkara yang viral kerana mereka menganggap itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan dan diikuti. Masyarakat juga melakukan segala tren yang terdapat di media sosial kerana mereka tidak mahu digelar ketinggalan zaman, dan bukan itu sahaja, mereka juga akan membuat naik trend yang mereka ikuti itu di media sosial seperti Instagram dan TikTok supaya mereka menjadi lebih terkenal kerana mengikuti trend yang terkini. Dalam konteks ini, umat Islam sentiasa terpengaruh dengan budaya barat juga adalah disebabkan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang syarat dan panduan yang dibenarkan untuk berhibur di dalam Islam. Umat Islam hendaklah mengetahui segala batas dan mengetahui segala perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika di media sosial. Hal ini kerana Islam telah menetapkan beberapa syarat dan panduan dalam hiburan, iaitu hiburan yang dilakukan tidak boleh bersanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hiburan yang dilakukan tidak boleh menyerupai agama lain, dan juga Islam juga melarang hiburan yang tidak mendatangkan faedah. Oleh itu, umat Islam hendaklah memastikan hiburan yang diikuti sentiasa berlandaskan syariah dan ajaran Islam supaya ia tidak merosakkan akhlak dan akidah seseorang. Hal ini kerana hiburan yang berlebihan akan merosakkan dan melalaikan jiwa seseorang. Seterusnya adalah kesan kepada isu permasalahan yang berbangkit. Media sosial telah memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat sekiranya ia disalahgunakan. Penggunaan media sosial secara meluas ini telah menjadikan ia sebagai satu platform untuk menggalakkan perbuatan buli cyber. Kesan buli cyber ini boleh diklasifikasikan kepada kesan emosi, fizikal dan juga mental. Buli cyber memberikan kesan yang buruk kepada manusia. Sebagai contoh, apabila gambar seseorang telah tular di media sosial dan mendapat kutukan atau kecaman daripada netizen, ianya dikenali sebagai face shaming ataupun body shaming yang boleh membawa kepada bullying cyber. Oleh demikian, bullying cyber sememangnya memberi impak yang buruk kepada mangsa di mana mereka akan merasa sedih, rendah diri, tertekan maupun marah kepada individu yang melakukan kecaman tersebut. Hal ini mengundang sesuatu yang tidak baik kepada diri mereka ataupun individu yang terlibat jika perkara tersebut tidak diambil perhatian. Seterusnya adalah kesan fizikal. Kesan fizikal daripada masalah bersama ini telah memberikan impak yang teruk kepada mangsa malah ia telah menjejaskan aktiviti hariannya seperti mengalami masalah insomnia, mimpi ngeri, tiada selera makan dan turut menjejaskan prestasi pembelajaran mangsa. Hal ini demikian kerana
Mereka terlalu memikirkan tentang masalah atau tanggapan buruk orang lain terhadap mereka yang menyebabkan mereka sukar untuk tidur lena dan juga memberi kesan kepada corak tidur mereka. Selain daripada itu, pembuatan receiver ini juga memberi kesan kepada aspek psikologi mangsa. Malahan, timbulnya beberapa kes kemurungan dan keinginan untuk membunuh diri disebabkan oleh buli cyber ini. Hal ini kerana kebanyakan mangsa buli cyber mengalami masalah kemurungan atau lebih dikenali sebagai depression dan anxiety. Berhubung kait dengan kes viral pada tahun 2018, seorang pelajar sekolah menengah telah membunuh diri akibat daripada penyebaran maklumat yang mengatakan pelajar ini adalah seorang pencuri. Tambahan pula, pelajar ini dituduh mencuri telefon bimbit gurunya dan oleh kerana terlalu tertekan, pelajar ini telah menggantung diri di dalam biliknya. Tanpa disangka, media sosial mampu mengakibatkan tekanan perasaan kepada masyarakat, terutama sekali kepada golongan remaja yang boleh mengundang kepada kematian. Seiring dengan kemajuan internet, pelbagai urusan perniagaan mula beroperasi atas talian sama ada di laman web maupun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Namun begitu, tidak semua urus niaga secara atas talian dilakukan dengan jujur kerana terdapat banyak kes berkaitan penipuan ketika melakukan urusan transaksi atas talian. Pernah dilakukan di mana terdapat seorang pembeli yang ditipu oleh penjual ketika melakukan pembelian telefon bimbit secara atas talian yang mengalami kerugian yang banyak apabila hanya menerima lesung batu yang dikirim oleh penjual tersebut. Jika hal ini tidak diambil perhatian atau tindakan oleh pihak berkuasa, kegiatan jenayah cyber ini akan menjadi lebih parah, malahan ia juga akan melibatkan orang yang mudah terpedaya dan tidak bersalah menanggung kerugian. Akhir sekali, media sosial juga memberikan kesan buruk kepada imej negara. Sebagai contoh, berbagai trend terbaru yang turun di media sosial, terutamanya muncul dari negara luar, telah menjadi ikutan generasi muda pada waktu ini. Apabila terdapat golongan seperti itu yang taksub dengan trend negara, sehingga melakukan perbuatan yang tidak mematuhi syariat Islam di negara lain, terutamanya negara bukan Islam, ianya telah memberikan pandangan yang buruk terhadap umat Islam kerana mereka telah membawa imej negara sendiri kepada negara orang dan ianya juga mampu menjejaskan pandangan baik warga asing kepada negara kita sebagai sebuah negara Islam. Assalamualaikum, saya Sharifah. Saya akan sambung pembentangan dengan cadangan penyelesaian bagi isu ini. Cadangan pertama ialah menjaga perkataan dan tutur bicara ketika menggunakan media sosial. Penggunaan perkataan yang baik dalam media sosial merupakan tuntutan setiap agama. Setiap agama melarang keras penganutnya menggunakan bahasa yang kasar sesama manusia. Agama Islam terutama sekali melarang keras umatnya menggunakan bahasa kesat semasa berkomunikasi. Umat Islam perlu berinteraksi dengan baik dalam media sosial dengan mengikut pandangan dan ajaran agama Islam dan bukan hanya mengikut etika seperti difahami Barat. Sindrom Tall Poppy, iaitu menjatuhkan orang lain dengan komen negatif atau dikenali sebagai budaya cancel, amat popular dalam masyarakat Barat, telah pun diikuti oleh masyarakat Islam generasi kini. Justru kita sebagai umat Islam wajiblah menjaga perkataan dan tutur kata ketika menggunakan media sosial dengan memastikan tiada langsung perkataan negatif keluar daripada akaun media sosial kita sendiri. Ini termasuk dengan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik seperti mengejek, mencaci, menghina, mencela berbicara dengan perkataan yang kurang sopan dan segala bentuk perkataan buruk sejurus dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah engkau menjatuhkan atau mencemooh orang lain kerana boleh jadi orang dicemooh itu lebih mulia daripada kamu yang mencemooh. Cadangan yang kedua ialah pemantauan daripada ibu bapa terhadap anak-anak ketika menggunakan media sosial. Ibu bapa perlulah membantu penggunaan media sosial anak-anak mereka agar mereka tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap kabar angin yang akan menimbulkan kekeliruan terhadap masyarakat. Penyebaran berita palsu semakin berleluasa dalam kalangan pengguna media sosial hari ini sehingga mengakibatkan orang ramai susah untuk mempercayai berita yang sahih. Sebagai umat Islam, ada beberapa etika Islam yang perlu kita perhatikan semasa menggunakan media sosial. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah menyebut tentang etika Islam iaitu tabayun atau usaha untuk mengesahkan atau menyimak silang kebenaran sesuatu maklumat. Ia boleh dilakukan dengan menyimak kebolehpercayaan sumber atau menyiasat sejauh mana kesahihan maklumat tersebut. Seorang Muslim yang menerima apa-apa berita atau maklumat adalah mustahak untuk mengesahkan kebenaran maklumat tersebut untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam sebarang perlakuan negatif seperti ketidakjujuran. Kesan daripada tabayun boleh menjadi lebih buruk jika tidak dibendung. Jika berita diviralkan itu tidak sahih, maka terjadilah ghibah atau nama mudahnya fitnah.
Akhirnya, kita sudah tiba di penghujung perbincangan di mana saya akan merumuskan kajian yang dibincangkan hari ini. Kita semua mempunyai kepercayaan kita sendiri tentang apa yang betul dan salah dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, nampaknya apabila bercakap tentang media sosial dan penggunaan internet, sesetengah individu percaya bahawa tingkah laku beretika tidak penting kerana mereka bersembunyi di sebalik skrin komputer dan menaip perkataan dan bukannya menyebutnya sehingga mereka beranggapan bahawa perkara itu benar-benar tidak dikira sebagai tingkah laku yang tidak beretika. Umum mengetahui, pengguna mempunyai kebebasan dalam menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Apa yang diabaikan di sini ialah adab dalam menggunakannya. Adalah lebih baik jika pengguna mengetahui adab ketika menggunakan rangkaian sosial. Kurangnya kesedaran orang ramai berkaitan adab dalam media sosial akan mencetuskan beberapa masalah sosial. Kebanyakan pengguna dibutakan oleh berita palsu di media sosial. Justeru, kajian yang dibuat ini diharapkan dapat membantu menyedarkan kita semua tentang pentingnya adab ketika menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.